Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan tutorial membuat video PMV ya, dengan judul lagu Nefek Chord. Langsung saja kalian buka Kin Masternya ya. Oke, jika sudah masuk, kalian tunggu. Lalu kalian pilih icon plus ya. Setelah itu pilih 1:1. Kalian klik pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,7 ya. 0,7. Lalu kalian tambahkan satu foto. Klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan satu foto. Klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,9. Kalian tambahkan satu foto. Oke, jika sudah, kalian lebarkan timeline-nya dulu. Oke, lalu foto yang pertama kalian zoom posisi akhirnya ya. Seperti itu, centang. Setelah itu kalian ke awal foto yang pertama, klik lapisan media, pilih latar warna hitam. Kalian lebarkan sampai full. Setelah itu kalian pilih alpha opacitas, kalian turunkan menjadi 50%. Oke, centang. Setelah itu kalian pangkas ke kanan sesuai dengan durasi foto yang pertama ya. Oke, jika sudah, kalian ke awal, klik lapisan media, pilih latar warna putih. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih pangkas ke kanan sesuai dengan durasi foto ya. Oke, seperti itu. Lalu kalian klik lapisan putihnya, kasih animasi keseluruhan berkedip. Oke, jika sudah, kalian klik lapisan lagi, efek. Lalu kalian cari efek chromatic glitch ya guys ya. Chromatic glitch. Oke, jika sudah, kalian pangkas ke kanan sesuai dengan durasi fotonya ya. Oke, pangkas ke kanan. Setelah itu kalian pilih efeknya lagi, kalian lebarkan sampai full. Setelah itu klik pengaturan, strength-nya kalian turunkan menjadi 2, quality-nya 10. Oke, centang. Setelah itu kalian pilih foto yang kedua. Kalian kasih klip grafis. Kalian cari klip grafis Calmi DJ ya. Calmi DJ. Lalu pilih yang 04. Untuk klip grafis ini dari klip grafis Bitsin ya guys ya. Nanti cara downloadnya ada di video yang ada di komentar ya. Langsung saja foto yang ketiga kalian kasih klip grafis. Klip grafisnya kalian cari Memory Land. Memory Land pilih yang 04. Oke, centang. Setelah itu kalian ekspor. Ekspor ya guys ya. Oke, kalian tunggu. Oke, jika sudah kalian kembali lagi ya. Setelah itu pilih project baru ya, klik icon plus. Setelah itu pilih 1:1. Kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,6. Kalian tambahkan satu foto. Lalu foto tersebut kalian kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari neutral design, pilih yang 01. Lalu title tag-nya kalian tulis PMV ya, atau kata-kata terserah kalian. Lalu pilih font saya pakai Rider Crusader. Oke, kalau pakai font ini kalian spasi ya. Oke, jika sudah kalian pilih tag color. Kalian pilih warna sesuai selera kalian ya. Oke, jika sudah kalian centang. Kalian ke awal foto, kalian tambahkan musiknya. Oke, setelah itu kalian ke akhir fotonya, klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 4,5. Kalian tambahkan 10 foto. Ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke transisi yang pertama di durasi 4,5 itu. Di situ ya guys ya, kalian cari transisi klasik transisi ya guys ya. Klasik transisi. Oke, yang itu ya kalian pilih zoom out. Lalu durasinya 1,5. Transisi yang kedua sampai yang terakhir transisinya seperti itu tadi ya, klasik transisi. Pilih yang zoom out, durasinya 1,5. Sampai transisi yang terakhir sama ya guys ya. Oke, saya percepat.
okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. Sampai transisi yang terakhir, klasik transisi yang zoom out ya, durasinya 1,5 semua. Jika sudah kalian ke awal foto yang 4,5 itu, kalian perkecil semua ya, perkecil sampai mentok, sampai foto yang terakhir ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,9, kalian tambahkan satu foto. Oke, lalu fotonya kalian kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari trip memories. Trip memories ya. Lalu pilih yang 01. Title tag-nya kalian tulis yang pertama nama channel atau nama kalian ya. Setelah itu kalian pilih font. Font saya pakai yang seperti tadi ya. Rider Crusader. Oke, jika sudah kalian pakai font ini, kalian spasi. Oke, setelah itu kalian pilih title tag yang kedua. Kalian tulis nama Instagram atau nama terserah kalian ya, atau nama pacar kalian, anjay. Jika sudah kalian pilih font. Font saya pakai yang seperti tadi ya, Rider Crusader. Oke, kalau pakai font ini kalian spasi. Oke, jika sudah kalian centang, kalian ke akhir foto, klik media, kalian tambahkan video yang kalian ekspor tadi ya. Kalian tambahkan sebanyak 8 video. Ya guys ya. Oke, jika sudah kalian ke awal video tadi, yang foto video yang pertama ya, di situ kalian klik lapisan media, kalian tambahkan efek neon. Oke, setelah itu kalian pilih menyampur, lalu pilih layar. Setelah itu kalian off-kan audionya neon itu ya. Oke, jika sudah kalian ke awal foto, klik lapisan media, kalian tambahkan nama Instagram kalian. Setelah itu kalian sesuaikan ukurannya, taruh di bawah bagian tengah. Oke, di situ ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir. Sampai akhir ya. Oke, jika sudah tinggal kalian ekspor. Oke guys, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.